Para penggemar serial original Netflix, Sweet Home mendapatkan gambar tentang apa yang akan terjadi di musim yang kedua dengan dirilisnya trailer resminya. Dan dari apa yang telah kita bisa lihat, serial ini akan menjadi lebih intens dengan penuh aksi daripada pendahulunya. Trailernya dibuka dengan sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh para penggemarnya. Apa yang telah terjadi pada Cha Yun-soo yang diperankan oleh Song Kang? Apakah dia seorang monster atau manusia? Di akhir musim yang pertama, Yun-soo belajar untuk mengendalikan monster di dalam dirinya, yang menimbulkan pertanyaan apakah dia masih bisa dianggap sebagai manusia atau tidak. Trailer ini juga mengisyaratkan kemungkinan adanya vaksin yang dikembangkan dengan menggunakan darah Yun-soo, yang dapat menjadi kunci untuk menyelamatkan dunia dari monster. Jauh dari latar apartemen Green Home yang terbatas di musim yang pertama, para penyintas sekarang didorong ke lingkungan yang lebih besar, lebih berbahaya, dan juga rumit. Kita melihat para tentara di mana-mana berusaha membendung para monster dengan kemungkinan membunuh warga sipil yang dicurigai terinfeksi. Lee Jin-wook, Lee Si-young, Park Yoo-young, dan juga Go Min-si kembali mengulangi peran mereka. Sangat menyedihkan melihat Lee Do-yoon, aktor paling favorit dari season yang pertama, tidak hadir. Namun hal ini sudah diperkirakan mengingat bagaimana karakternya mati secara heroik. Sweet Home didasarkan pada webtoon populer dengan nama yang sama. Drama ini meraih kesuksesan secara kritis dan komersial saat tayang perdana di Netflix pada tahun 2020 lalu. Dan Sweet Home yang kedua akan tayang perdana pada 1 Desember 2023 nanti.